Halo sobat YouTube, berjumpa kembali di channel YouTube Mas Dev Jalan-Jalan. Dan di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai situasi terkini di jembatan Cikretek ya sobat. Dan kita akan mantau menggunakan drone SCRC terbaru ya sobat ya. Dan seperti apa situasi terkini dari jembatan Cikretek? Ikutin terus video ini sampai selesai sobat ya. Dan jangan lupa untuk yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Mas Dev Jalan-Jalan dengan cara like, komen, dan subscribe ya sobat ya. Dan jangan lupa untuk aktivasi loncengnya ya sobat ya, biar tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari Mas Dev Jalan-Jalan. Dan kita akan memantau di sekitar area jembatan Cikretek ya sobat, sudah sejauh mana perkembangan jembatan Cikretek hari ini. Kita akan coba memantau lebih dekat lagi ya sobat ya. Dan terlihat di tepat di bawah kita ini adalah jembatan Cikretek ya, yang sedang dalam proses pengecoran ya, pengecoran di sisi jembatan Cikretek ataupun pembatas ya sobat ya. Terlihat masih banyak pekerja yang melakukan pengerjaan ataupun pemasangan pembatas ya sobat ya. Dan kita lihat sobat, ini banyak sekali pengendara yang melintas dari arah Bogor menuju ke Cikretek, Bogor, Jawa Barat. Dan ini dikhususkan untuk roda 2 dan juga untuk pejalan kaki sobat ya. Dan untuk mobil roda 4 belum bisa melintas di jembatan Cikretek. Dan bisa melewati jalan tol ya, ataupun jalan alternatif. Dan terlihat banyak sekali sobat yang melintas di jembatan Cikretek, khususnya roda 2 ya sobat ya. Tepat di dekat jembatan Cikretek ya. Dan tepat di bawah sana di depan itu adalah bekas jembatan balai ataupun jembatan darurat ya, yang sudah terbongkar ya sobat ya. Ini jembatan Cikretek masih dalam proses pembuatan pembatas ya di sisi jembatan Cikretek. Dan terlihat ya sobat ya, untuk alat berat eskavator masih terparkir dan belum melakukan pengoperasian ya sobat ya. Dan ini area di sekitar pom bensin Cikretek sobat. Di sebelah kiri kita ini adalah pom bensin Cikretek. Dan kita akan mencoba sobat ya melihat situasi terkini di area jembatan Cikretek ya. Arus lalu lintas cukup ramai dan juga lancar ya sobat ya. Oke sobat, kita kembali lagi di area jembatan Cikretek untuk melihat situasi di sekitar area jembatan Cikretek ya. Nah, seperti inilah penampakan dari perkembangan jembatan Cikretek sobat ya. Ini sedang dalam pemasangan pembatas jembatan Cikretek sobat ya. Dan kita akan mencoba sobat melihat ke depan. Lihat di sekitar area jembatan Cikretek.
terlihat arus lalu lintas ramai ya sobat. Dan kita akan mencoba sobat melihat rangkaian ataupun bongkaran dari launcher dan juga jembatan balai ya sobat ya. Akan mencoba, nah, di tepat di depan kita sana terlihat banyak sekali bongkaran ataupun jembatan balai ya yang sudah tertata rapi yang nantinya akan dipasang kembali di jembatan Cikretek untuk dilakukan pemasangan. Dan nampak satu buah alat berat kren ya dan juga ekskavator yang sedang terparkir. Seperti inilah kondisi terkini dari jembatan Cikretek ya sobat ya. Dan kita akan mencoba sobat melihat ke bawah lorong jembatan Cikretek ya, ataupun longsoran dari jembatan Cikretek. Seperti inilah kondisi saat ini di jembatan Cikretek sobat. Dan ini nampak bangunan masih seperti ini ya, bangunan yang terjadi longsor ini. Dan ini sudah 80% ini untuk short crack-nya ataupun pengerasan dindingnya di area jembatan Cikretek. Seperti inilah situasi di bawah jembatan Cikretek ya sobat ya. Dan kita pantau dari udara nih. Seperti inilah kondisi terkini di jembatan Cikretek.
Oke sobat, cukup sekian di video kali ini dari Mas Dev Jalan-Jalan, semoga bermanfaat untuk sobat semua, dan sampai jumpa di video berikutnya sobat ya.